Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ala Indah. Bagi kalian yang punya usaha bisnis online, terus kalian mau ngirim barang tapi kalian nggak lewat Shopee atau Tokopedia, dan itu dia mintanya COD, caranya gimana? Ini aku ada yang order tapi lewat Facebook ya, karena di Facebook kan nggak bisa langsung ngirim barang itu ya. Ini dia mintanya COD, jadi dia pinginnya barang yang nyampe dulu, baru dia bayar, terus nanti kalau dia udah bayar, baru dikasihin ke kita gitu uangnya. Itu caranya gimana? Kita pakai yang namanya mengantar.com. Terus kemudian klik yang login atau register. Nah, di sini kalian langsung masuk ke create order ya. Di sini ada yang JNE dan si cepat. Saya pakai yang JNE. Ini kebetulan ada yang order ukuran mini ya dari Facebook. Terus dia mintanya COD, jadi ya udah saya pakai mengantar.com ya. Terus ini saya pilih kurirnya JNE, tipenya penjemputan terjadwal. Terus kalian isi juga alamat kalian, terus waktu untuk penjemputannya. Ini saya waktunya tanggal 8 Desember, parcelnya kalian terserah mau pilih yang motor, pick up, truk, pick up atau pakai yang truk. Terus kemudian klik simpan dan lanjutkan. Lalu input yang ini, nama pelanggannya, kalian input juga. Kalian isi nomor teleponnya. Kemudian kalian isi alamatnya. Kemudian kalian isi provinsinya. Ya, nilai jadi itu nilai barang plus ongkir dikali 3%, guys. Aku hitung dulu ya berapa. Terus isi parcelnya apa? Jumlahnya ada berapa? Kemudian kalian mau instruksinya kayak gimana? Dan kalian juga isi tambah patokan rumah. Dan selanjutnya kita klik simpan dan lanjutkan.
Kemudian sudah. Kemudian print label. Nah, kalian bisa print ini nantinya ya. Dan sekarang hari ini saya mau ngecek apakah sudah terkirim atau belum. Dan mari kita cek ya, kalian bisa nge-tracking juga, bisa ngeliat status pemesanannya itu udah sampai atau belum. Caranya yaitu kita lihat aja di action, lihat pesanan. Kemudian, dan ini ya sudah terkirim. Dan di sini juga bisa dilihat detailnya ya, tuh. Tanggal 7 Desember ini mulai ngirim, terus sampainya itu tanggal 8 dan reconciliation complete-nya itu tanggal 9 ya. Terus saldonya juga udah masuk ke sini. Kalau misalnya kalian mau tracking itu kalian masukin juga nomor resinya di sini, nanti kalian cari di sini. Mudah kan? Terus kalau udah dibayar uangnya akan masuk ke dalam saldo mengantar.com ya, di saldo mengantar.com. Jadi sekian, semoga info ini dapat bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah!